Keno. Hai 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 bosku, balik lagi nih sama keluarga bosku. Oke. Episode kali ini bakalan spesial banget bosku. Mulai dari Mama Paula bikin empasi buat baby Keno. Bikin keripik singkong sampai cari rumah baru. Asik, jadi deh pindah rumah nih. Ikutin keseruan kita. Let's go. Keluarga bosku, oke. Hai keluarga bosku. Nah nih pagi-pagi nih rutinitas aku sekarang bertambah, yaitu bikin makanan Keno. Tuh lihat nih, mau bikin hari ini kan Keno udah empasi, aku mau bikin salmon. Ini lagi dikukus. Sementara aku juga bikin makanan papanya. Terus Siti aku suruh bikin singkong buat aku. Siti tolong dong buatin singkong. Ini nanti singkongnya dikupas aja, dipotong tipis-tipis, digoreng biasa aja. Ampun deh, salah ngasih air. Kebalik. Maklum baru 2 hari. Kebalik ngasih air, ya ampun deh kemarin. Nah, si sembari Siti siapin singkong, nanti singkongnya tuh dibuat bekal. Biasa kan aku, kalau aku suka ngemil-ngemil gitu, nih aku mau siapin sekarang buat papanya Keno. Tau tuh, sebenernya tuh kayak Keno tuh lagi diet apa enggak ya? Kalau dikasih makanan diet kadang-kadang gak dimakan. Yaudah nih, mau bikin nani, aku tunjukin nih makanannya. Jadi sembari nunggu si salmonnya ini, tuh lagi dikukus. Sekarang mau bikin ininya, papanya. Itu biasanya simpel aja sih. Kalau pagi biasanya makan telur, tadi udah dibikinin telur di situ. Ini buat siangnya biasanya. Daging, tuh aku udah marinate nih. Dagingnya. Jadi gampang banget bosku makanannya. Kalau yang ribet-ribet paling seminggu sekali bikinnya. Kalau ini yang simpel cuma di tumis-tumis di grill. Kayaknya dagingnya udah wangi tuh Mama Paula. Pasti enak nih. Bosku, mau ikutan cobain gak masakan Mama Paula? Ya, didiemin, ntar ditaruh di box. Buat makan siangnya. Udah. Sekarang tinggal si Keno. Nasinya, siapin dulu nasinya. Nasinya tuh pakai shirataki. Nah, Siti lagi motongin itu tuh, ubi. Salah, singkong. Jadi kemarin tuh aku udah bikin trial and error tuh. Kemarin saya bikin tuh udah sekali tuh ternyata amis. Terus Keno gak mau makan deh. Keno gak mau buka mulut tau gak bosku. Jadi awalnya sih lahap. Habis itu pasti rasa-rasa kayaknya amis langsung gak mau buka mulut. Jadi ini aku lagi coba, aku tanya dokter. Masaknya enak aja kayak kamu masak. Nah ini aku kukus dulu biar lebih matang. Nanti baru tuh di grill. Dikit dikasih apa butter, jadi ternyata kalau bayi itu lagi empasi itu bagus dikasih lemak kan, jadi kasih unsalted butter.
terus kasih bawang putih boleh katanya, baru nanti di blender di sini. Gitu. Siti, coba dong, kok lama banget? Sini, sini. Oh ini, aku jadi inget itu. Ih, oh, kok masih, kok gak dicuci dulu? Enggak tuh. Oh, keras. Aku kenapa ngangkang? Mama Paula lagi mencoba mengupas singkong nih bosku. Asik, mau bikin keripik singkong ya Mama Paula? Jadinya gimana dulu tuh kalau di kampung gitu, di Eyang gimana dulu suka bikin singkong begini, iya bener. Kok gak langsung kebuka semua sih? Ternyata emang susah ya. Makannya doang yang enak langsung. Oh gitu. Yaudah deh, sama aja lah. Susah. Dan si salmonnya udah mau mateng maksudnya, jadi aku bikin salmon aja. Oke. Jadi ini bosku, ini peralatan Kian aja beda sendiri nih. Jadi katanya gak boleh dicampur, itu alasannya ternyata. Itu kalau peralatan bayi gak boleh dicampur itu, kalau misalnya kayak wajan kita kan, panci kita kan suka buat ada apa cabe gitu loh, pedes. Makanya kenapa kayak gini-gini tuh dipisahin, kayak telenannya, pisaunya, semuanya, supaya dia nggak ngerasain kecampur makanan yang lain yang pedes-pedes. Masih baru juga nih ini, pancinya masih baru. Kita panasin dulu sembari nunggu si salmonnya mateng, 3 menit lagi. Kita kasih butter. Kok bentuk pancinya aneh ya Siti? Emang gini? Ini baru nih pancinya. Kita masukkan bawang putih. Nah ini udah selesai nih katanya 1 menit. Nah udah selesai. 1 menit. Margarin dan salmon sudah dimasukkan nih bosku. Mama Paula tumis dulu. Mungkin ke ini. Ribet banget ya ternyata masakan bayi itu. Banyak rintilannya. Masukin ke sini. Sekarang Mama Paula blender semuanya yang diolah tadi. Siap-siap ya Bibi Kiano, sebentar lagi kita makan. Ini muter gak sih? Bosnya kayak bawang bombay ya. Biar ada manis-manisnya, lupa. Kita punya bawang bombay gak sih, Siti? Udah mulai beli-beli Siti, belanja. Di pasar. Nah, coba, kata dokter suruh cobain dulu enak apa enggak. Cobain lagi. Apa ya? Kok kayaknya saya kurang meragukan. Enak sih. Iya nggak seamis semuanya, masih amis pakai apa ya? Amis. Tapi nggak seamis kemarin pakai apa ya? Tuh coba aja deh. Pas sekarang aja deh aku coba deh. Oke bosku kita coba ini ke Kiano. Langsung sekarang suka nggak? Kalau nggak suka ya udah bikin lagi yang baru. Kita coba.
Kita cek Kiano dulu yuk Bos Q, buat cobain masakan empasi buatan Mama Paula. Doyan gak ya? Sayang? Ya. Loh, Kianonya tidur. Tuh lihat, padahal mau nyobain bubur salmon. Tuh lihat. Bisa ada settingan di sini. Dari tadi apa barusan? Tidur. Tadi harus ganti konsep. Habis emang itu apa sih? Bubur. Bubur apa? Salmon. Coba aku tes dulu. Coba tes. Op. Baik gak buat anak aku nih? Ini, disini aja. Ini jangan di sendoknya Kiano lah. Pakai tangan aja tuh. Bagus gak buat kesehatan anak aku? Ini kok dibuat? Waduh, Papa Baim gak suka. Kira-kira baby Kiano gak suka juga gak ya? Atau malah lahap makannya? Jangan kemana-mana. Tetap di keluarga Bosku, oke? Okay?